الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Kaum muslimin, wal muslimat, rahimakumullah, pendengaran adalah mitra terdekat hati, karena hati memperoleh tambahan-tambahan keimanan melalui pendengaran. Semakin pendengaran ini digunakan untuk kebenaran dan kebaikan. Semakin hati itu menambahkan tambahan, mendapatkan tambahan-tambahan iman. Maka, apabila hati tidak mendapatkan tambahan-tambahan iman, itu disebabkan karena pendengaran tidak digunakan untuk kebenaran. Maka, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintah agar kita mendengar kebenaran. Bahkan di antara ikrar orang-orang yang beriman adalah sami'ana wa ta'ana. Kami mendengar dan kami taat. Maka hadir kita di malam ini dan hadir kita dalam situasi seperti ini ada dalam konteks menggunakan pendengaran untuk kebenaran dalam rangka hati menambahkan mendapatkan tambahan-tambahan iman. Bab terakhir dalam kitab Tauhidul Ibadah membahas tentang kewajiban taat terhadap para pemimpin. Uh, taat kepada para pemimpin, bersikap loyal terhadap pemimpin, tidak berkhianat kepada para pemimpin, merupakan salah satu akidah ahli sunnah. Jadi Anda jangan berpikir taat pemerintah itu persoalan fikih atau persoalan akhlak. Melainkan taat terhadap pemerintah adalah bagian dari prinsip akidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, atasimu بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Dan hendaklah kalian berpegang teguh di, tangga, di, tali, di tali Allah wa la dan jangan kalian berpecah belah. Larangan berpecah belah berarti perintah untuk bersatu. Dan tidaklah mungkin persatuan itu terwujud apabila tidak ada pemerintah Maka adanya pemerintah adalah harga mati untuk membangun persatuan. Ada satu buku ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, judulnya adalah Masailul Jahiliyah. Persoalan-persoalan jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Salah satunya kata beliau, masyarakat jahiliyah adalah orang yang hidup Tidak terpimpin, maka ada satu kabilah, kemudian dipimpin oleh kepala suku, begitu juga dengan kabilah kedua, kabilah ketiga. Jadi kalau di Mekah misalnya terdiri 20 kabilah, terdapat 20 pemimpin. Padahal mestinya mereka semua bersatu di dalam satu pemimpin. Jadi hidup berpecah belah, tidak bersatu di dalam satu kepemimpinan ini adalah bagian dari jahiliyah. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata unuqihi bayah mata jahiliyah Siapa yang wafat dalam kondisi ia tidak berbayat dia tidak loyal kepada pemimpin, dia mati tanpa pemimpin. Maka dia mati seperti matinya kaum jahiliyah. Karena orang jahiliyah hidup tanpa pemimpin. Oleh sebab itu jamaah sekalian, nama kita secara syariat adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah karena kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal jamaah karena kita hidup berjamaah dalam satu pimpinan. Jadi tidak mungkin ada jamaah tanpa pemimpin. Maka oleh karena kita komitmen dalam satu jamaah dengan satu pemimpin, maka kita dinamakan dengan wal jamaah. Wal jama'ah artinya adalah orang yang mengikuti pemimpin sehingga terbentuk jama'ah. Jama'ah sekalian, begitu pentingnya loyalitas dan ketaatan terhadap para pemimpin, sehingga hal itu menjadi prinsip dalam akidah ahli sunnah. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata, Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang selalu mencela para pemimpin dan berdoa keburukan untuk para pemimpin, fa'alam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwa dia adalah seorang ahli bidah. Sebaliknya apabila engkau mendengar seseorang yang selalu berucap baik tentang pemimpin, dan selalu pula berdoa baik kepada para pemimpin, maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibu sunnah. Bahwa dia berata, berada di atas sunnah. Oh, tapi pemimpin kita banyak salahnya. Banyak salahnya, sampaikan nasihat. Itu solusinya. Tapi bahwa kemudian pembicaraan kita ramai tentang pemimpin, apa gunanya? Misalnya kita duduk sambil ngopi, yang satu bilang, ah payah kali Pak Jokowi. Apa artinya Anda katakan itu di depan saya, di depan kawan-kawan? Kalau pemimpin itu emang salah, tugas kita adalah sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Baik, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, seandainya hanya ada satu doaku yang akan diterima oleh Allah, maka aku akan menggunakan doa itu untuk para pemimpin. Kenapa? Karena baiknya pemimpin akan menjadi kebaikan bagi semua orang. Tapi baiknya saya hanya kebaikan bagi keluarga saya. Ini luar biasa capaian Imam Fudhail bin Iyad ini. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sebagian ulama terkhusus dari mazhab Malik mengharuskan adanya doa kebaikan untuk para pemimpin dalam khutbah Jumat. Ya Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin. Bimbing mereka agar berlaku adil. Jangan gelincirkan hati mereka Keputusan mereka dengan kezaliman. Mendoakan para pemimpin dalam khutbah-khutbah Jumat. Itu sangat dianjurkan. Terkhusus disampaikan hal itu dalam mazhab. Ah, dalam mazhab Malik. Uh, jemaah sekalian yang saya hormati. Siapa pemimpin? Pemimpin. Imam Malik rahimahullah mengatakan pemimpin seseorang yang dikatakan kaum muslimin sebagai pemimpin. Dikatakan kaum muslimin secara umum adalah pemimpin. Nah, adapun pemimpin diakui hanya sekelompok kaum muslimin, maka dia bukan pemimpin. Ambil contoh misalnya, ada satu kelompok jamus. Mereka punya pemimpin sendiri, Pemimpin mereka adalah pemimpin untuk sekelompok kaum muslimin. Maka itu tidak dinamakan pemimpin yang syar'i. Pemimpin di mana terdapat bayat. Nah, maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, siapa waliul amr? Siapa pemimpin? Beliau mengatakan, seseorang yang diakui kaum muslimin secara umum adalah pemimpin, maka dialah pemimpin yang sesungguhnya bahwa dia tidak menegakkan syariat dan lain-lain itu bukan persoalan terpenting. Ya, kita berbicara soal status kepemimpinan itu adalah setiap orang yang diakui kaum muslimin secara umum sebagai pemimpin maka dia adalah pemimpin. Uh, jemaah sekalian yang saya hormati, mengenai kezaliman para pemimpin. Ini bukan hal yang baru. Dari sejak zaman para tabi'in, bahkan di akhir para sahabat, Pemimpin-pemimpin yang zalim ini telah muncul. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah punya catatan yang sangat bagus tentang kezaliman para pemimpin. Beliau mengatakan, Allah akan memberikan dan mengangkat pemimpin yang zalim, untuk masyarakat yang zalim sehingga masyarakat itu melihat kezaliman mereka ada pada pemimpin mereka sekali lagi Allah akan membiarkan kepemimpinan jatuh kepada orang yang zalim di tengah masyarakat yang zalim sehingga masyarakat yang zalim itu melihat kezaliman mereka Ada dalam perilaku pemimpin mereka. Jadi, cobalah analisa apa saja kezaliman para pemimpin. Misalnya, kezalimannya ada sepuluh. Sepuluh kezaliman pemimpin ini positif, itu adalah kezaliman masyarakat. Hah, Kak, beliau mengatakan kezaliman pemimpin adalah kezaliman yang ada di tengah masyarakat. Oleh sebab itu jemaah sekalian Imam Hasanul Basri rahimahullah beliau dijumpai seseorang mengeluhkan kezaliman seorang pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau mengatakan kezaliman Hajjaj adalah hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Jadi jemaah sekalian, kalau masyarakat ini sudah jahat, Kalau masyarakat ini sudah zalim, maka Allah akan menghukum mereka dengan pemimpin yang zalim juga. Sehingga solusinya bukan berdemonstrasi, apalagi revolusi. Solusinya adalah masyarakat ini memperbaiki diri. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ بَعْضًا بِمَا dan kami akan menjadikan orang yang zalim pemimpin bagi orang-orang yang zalim disebabkan karena perbuatan mereka. Ternyata hasil dari kejahatan dan kezaliman kita adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim untuk menghukum kita. Maka ayat yang saya bacakan tadi adalah dalil yang digunakan oleh Imam Hasanul Basri saat beliau berkata bahwa pemimpin yang zalim adalah hukuman Allah untuk masyarakat yang zalim. Uh, di masa para sahabat, masyarakatnya bagus, maka tidak ada pemimpin yang jahat. Berlalu masa sahabat, muncul masa tabi'in, kejahatan mulai menampak, maka mulailah muncul pemimpin-pemimpin yang jahat dan zalim. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, uh, dalam kajian ini insya Allah kita akan menyampaikan kaedah-kaedah penting, menyikapi para pemimpin dan kepemimpinan. Uh, kaedah yang pertama, wajib mengangkat pemimpin Muslim yang memenuhi syarat, yaitu kawiyun amin seorang yang kuat dan seorang yang terpercaya. Muslim kuat terpercaya. Baik, wajib mengangkat pemimpin. Di dunia belum ada manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi seorang pemimpin. Jadi Allah ciptakan pemimpinnya dulu, padahal yang dipimpin belum ada. Pemimpinnya diciptakannya itu Adam alaihi salam. Padahal yang akan dipimpin ini belum ada, belum ada anak Adam, belum ada cucu Nabi Adam alaihi salam. Jadi sebelum ada rakyat pertama sekali Allah menyiapkan pemimpinnya. Ini. Sebuah pelajaran bagi kita betapa pentingnya mengangkat pemimpin ini. Masalahnya, jemaah sekalian, proses pengangkatan pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Pengangkatan pemimpin terhad terhadap Abu Bakar, kepemimpinan terhadap Abu Bakar ini berlangsung secara ijma'. Jadi, bagaimana Abu Bakar menjadi pemimpin? Jawabannya melalui ijma. Semua orang-orang Mekah atau Muhajirin dan orang-orang Ansar, yaitu Madinah, semuanya satu kata. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kau adalah pemimpin." Tidak ada satupun yang menolak. Maka, kepemimpinan Abu Bakar. Pengangkatan Abu Bakar adalah berdasarkan ijma seluruh muajirin dan ansar. Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin dalam waktu yang singkat, hanya dua tahun saja. Dia pun kemudian sakit-sakitan. Catatan Ibnu Hajar rahimahullah bahwa sejak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak lagi pernah sehat. Tidak berlebihan bahawa Ibnu Hajar mengatakan sakit Abu Bakar sepeninggal Rasulullah adalah karena kematian Rasulullah SAW. Anda tahu jemaah sekalian, tidak ada manusia sedekat Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menyisakan luka kesedihan yang akhirnya membuat Abu Bakar sakit-sakit dan sakit itu yang akhirnya membawa beliau kepada kematian. Menjelang kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Abu Umar. Beliau mengatakan wahai Umar kepemimpinan ini akan aku wasiatkan kepadamu. In fa apabila setelah aku engkau memimpin dengan keadilan keadilan itulah yang selalu aku perangsaka yang selalu menjadi firasatku tentang engkau tapi apabila nanti engkau memimpin dengan kezaliman maka aku berlepas diri di depan Allah dari segala kezaliman. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat usianya persis seperti usia Rasulullah 63 tahun sallallahu alaihi wasallam muncullah Umar radhiyallahu anhu pemimpin kedua. Anda lihat kepemimpinan Abu Umar radhiyallahu anhu berbeda dengan kepemimpinan Abu Bakar. Kalau kepemimpinan Abu Bakar berdasarkan ijma, maka kepemimpinan Umar berdasarkan wasiat. Wasiat Abu Bakar kepada Umar. Jadi tidak ada pemilih, tidak ada tidak ada musyawarah, tidak ada voting, tidak ada A, tidak ada B. Kepemimpinan Umar sepenuhnya berdasarkan wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu memimpin dalam waktu yang sangat lama, lebih 10 tahun. Hingga akhirnya beliau ditusuk oleh seorang majusi yang berpura-pura masuk Islam bernama Abu Lu'luah. Abu Lu'luah selama ini adalah budak seorang sahabat yang bernama Mughirah ibnu Syu'bah. Ketika Umar menaklukkan Persia, maka Umar radhiyallahu menangkap rajanya yang bernama Hormuzan. Hormuzan ini dibawa ke Madinah dan tinggal di Madinah. Abu Lu'lu lu yang aslinya orang Persia melihat rajanya ada di Madinah mulai melakukan kontak, komunikasi. Dan akhirnya sang raja menghasut Abu Lu'lu lu untuk membunuh Umar radhiyallahu taala Ya, dan uh, ceritanya seperti Anda tahu, maka uh, Abu Lu'lu lu menikam menusuk Umar radhiyallahu anhu berkali-kali dan sambil keluar dari masjid Abu Lu'lu menusuk semua orang berjumlah 22 orang sahabat. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu dibawa pulang, dipanggilkan dokter dan dokter kemudian minta segelas air susu. Dokter itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, silahkan diminum. Umar radhiyallahu anhu minum. Dan ternyata air susu yang diminum itu keluar dari satu lobang tusukan yang berada di bawah pusar Amirul Mukminin. Saat itu dokter berfirsat berfirasat buruk. Maka beliau mengatakan wahai Amirul Mukminin, air susu keluar dari tusukan di bawah pusarmu. Oleh sebab itu berwasiatlah. Berwasiatlah artinya kematianmu sudah dekat. Maka berikanlah wasiat. Maka Umar radhiyallahu anhu memanggil enam orang sahabat yang dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Aslinya ada sepuluh, tapi empat orang sudah ter terdahulu wafat. Sehingga yang tersisa saat itu adalah enam, tujuh dengan Umar. Ada Uthman, ada Ali, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqas. Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan keenam orang ini. Beliau mengatakan, kematianku sudah dekat dan aku tidak wasiatkan kepemimpinan seperti dilakukan oleh Abu Bakar tetapi kepemimpinan ini aku tinggalkan menjadi musyawarah kalian berenam dan akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu wafat sewaktu beliau masih sehat beliau selalu berdoa Allahumma Inni as'aluka syahadata fi madinati nabiyik. Ya Rasulullah, aku, mi, aku minta kepadamu mati syahid di madinahnya nabimu ini. Semua orang heran. Kenapa Amirul Mukminin minta mati syahid di Madinah? Padahal Madinah baik-baik saja. Ternyata Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Umar radhiyallahu an. Ketika dia mati di tangan seorang kafir, dan dia tidak dibunuh karena dunia melainkan karena agama positif beliau mati sebagai seorang syahid setelah beliau wafat sebagai syahid keenam orang ini anggaplah dulu namanya tim enam mereka mengangkat pemimpin rapat dalam hal ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Maka bin Auf mengumpulkan keenam orang ini, lalu beliau mengambil pemungutan suara. Saat itu ada dua calon untuk menggantikan Umar. Yang pertama Uthman, yang ketiga kedua adalah Ali. Tapi tim yang enam ini hanya satu orang yang memilih Ali, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Adapun selain Zubair, Abdurrahman, ada Tolha, ada Sa'ad, dan lain-lain. Semuanya meminta Uthman untuk menjadi pemimpin. Baik. Jadi, suara mayoritas dalam tim enam memilih Uthman. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu melakukan langkah yang kedua. Beliau mengumpulkan orang-orang muhajirin. Beliau mengatakan ada dua calon pemimpin, Ali dan Uthman. Siapa yang menjadi pilihan kalian? Semua orang-orang muhajirin sepakat pemimpin adalah Uthman. Selanjutnya Abdurrahman pun mengumpulkan orang-orang Ansar. Beliau bertanya, dari dua calon pemimpin, Ali dan Uthman, siapa yang kalian pilih? orang-orang Ansar memilih Utsman. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu dibaiat menjadi dibaiat menjadi pemimpin menggantikan Umar radhiyallahu taala anhu. Kekacauan politik mulai terjadi di akhir Utsman dan ini ditandai ketika Utsman dibunuh disebabkan karena motif politik. Cuma sekalian Abu Bakar seorang yang lembut dan dia paham kelembutannya maka dia memilih panglima yang sangat kuat yaitu Khalid bin Walid sehingga politik di zaman Abu Bakar stabil pemimpinnya lembut panglimanya sangat kokoh di zaman Umar pemimpinnya sangat kuat yaitu Umar radhiyallahu an maka dia memilih pemimpin yang lembut. Kapang lima yang lembut. Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, jadi harmoni antara pemimpin dan panglima di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar merupakan sebab politik di dua kepemimpinan ini sangat stabil. Ini disampaikan dan ditegaskan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tapi di zaman Uthman radhiyallahu anhu, dia adalah seorang yang sangat lemah lembut, harusnya dia didampingi oleh panglima yang kokoh, yang kuat, yang tegas. Ternyata beliau gagal mengangkat pemimpin yang tegas, panglima yang tegas, mendampingi beliau. Akhirnya inilah yang menjadi kelemahan beliau, sehingga kemudian beliau pun tewas, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada tahun 32 Hijriah. Nah, setelah beliau wafat, siapa yang menjadi pemimpin? Mulailah terjadi dualisme. Mulai terjadi dualisme kepemimpinan. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, setelah orang-orang khawarij membunuh Uthman, mereka langsung menjumpai Ali dengan pedang mereka yang masih berlumur dengan darah Uthman. Sambil memegang pedang seperti itu mulai mengatakan wahai Ali, Utsman sudah wafat. Kami baru menghabisinya, kau pemimpin setelah beliau. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dibaiat diam-diam seperti ini. Aku harus dibaiat oleh masyarakat secara terbuka. Mereka mengatakan, kau terima baiat sekarang atau kau menyusul kematian Utsman. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu dibayat oleh kaum khawarij malam hari setelah membunuh Uthman. Anda tahu Uthman radhiyallahu anhu mereka bantai menjelang berbuka puasa. Karena beliau saat dibantai sedang menjalankan puasa hari Senin. Dan sebetulnya malam harinya Uthman radhiyallahu anhu bermimpi didatangi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW berkata dalam mimpi itu, Wahai Uthman, Faturuka ma'ana. Kata Nabi SAW dalam mimpi itu, Wahai Uthman, Nanti kau berbuka dengan kami. Maka Uthman radhiyallahu anhu tahu bahwa ini adalah hari kematian. Maka menjelang beliau berbuka, menjelang detik-detik berbuka, rumah beliau yang telah berhari-hari dikepung oleh orang-orang kawarich dimasuki kurang lebih enam orang khawarij. Mereka kemudian membantai Utsman dengan tusukan-tusukan yang sangat keji. Setelah Utsman wafat, terkapar, nggak bernyawa. Bahkan salah seorang khawarij itu melompat-lompat di atas tubuh Utsman sampai tulang-tulang rangka beliau patah-patah. Agar Anda tahu betapa jahatnya kaum khawarij ini. Subhanallah. Kalau sekarang kaum Khawarij ingin memberontak dengan alasan pemerintah tak menegakkan syariat, katakan kepada mereka siapa yang memberontak di zaman Utsman? Utsman menegakkan syariat, Khawarij memberontak juga. Oke? Okay. Ali bin Abi Thalib, siapa yang membunuh beliau di waktu subuh? Orang Khawarij juga. Bukankah Ali ini menegakkan syariat? Ternyata dibunuh juga oleh kaum Khawarij. oleh sebab itu jamaah sekalian jangan terbius dengan apa namanya dengan 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 alasan-alasan kaum khawarij alasan-alasan terorisme itu bahwa pemimpin ini harus dibubarkan direvolusi karena tidak menegakkan syariat itu omong kosong di zaman Utsman syariat tegak sebaik-baiknya mereka tetap saja memberontak di zaman Ali syariat pun tegak dengan sebaik-baiknya. Mereka pun kembali memberontak. Jadi syariat apa orang hawari itu nggak membaik berberontak karena urusan syariat itu cuma klise. Itu palsu, itu dusta. Perjalanan sejarah menunjukkan mereka memberontak karena memang mereka pemberontak. Syariat itu alasan yang dibuat-buat. Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin tetapi di bawah pedang-pedang yang berlumur darah Utsman. Tapi kemimpinan Ali ini kemudian diterima oleh masyarakat. Kecuali Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu tidak menerima kepemimpinan Ali karena dua hal. Pertama, Ali ini dibayat oleh sekelompok kaum muslimin, khawarij, bukan oleh mayoritas kaum muslimin. Dan pembayatan ini pun sesungguhnya terpaksa dan dipaksa. Baik. Alasan yang kedua, kenapa Muawiyah tidak mau berbayat? Karena Ali radhiyallahu anhu menolak menghukum mati atau kisas orang-orang yang membunuh Uthman. Tadi saya katakan enam orang melakukan pembunuhan terhadap Uthman, Lalu keluarga Bani Umayyah. Utsman ini keluarga Bani Umayyah. Melalui Muawiyah mengatakan. Kami akan membayatmu wahai Ali. Apabila engkau telah menegakkan kisah. Atau eksekusi terhadap enam orang yang membunuh Utsman. Ternyata jamaah sekalian Utsman radhiyallahu anhu menolak. Eh, Ali radhiyallahu anhu menolak. Beliau tidak mengeksekusi enam orang yang membunuh Utsman. Akhirnya sepupu Ali, yaitu Ibnu Abbas, menjumpai Ali. Beliau mengatakan, wahai Ali, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ قُتِلَ مَذْلُومًا Siapapun yang dibunuh dengan kezaliman, kami akan memberikan kekuatan kepada keluarganya. berdasarkan ayat ini wahai Ali kalau kau tidak membunuh para pembunuh Utsman, kekuasaanmu akan hilang kekuasaan Bani Umayyah akan tegak ini 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 firasat ibnu Abbas ternyata walau dinasehati ibnu Abbas radhiyallahu an Ali tetap berijtihad untuk tidak membunuh ke enam orang itu apa alasan Ali radhiyallahu an Alasannya karena Madinah ini penuh dengan orang-orang gak jelas. Orang-orang Madinah yang aslinya penduduknya nggak seberapa, ini sangat penuh dengan orang-orang gak jelas. Orang-orang Khawarij dari Mesir datang, jumlahnya sangat banyak. Ditambah lagi orang-orang Khawarij dari Irak, ya sehingga Khawarij benar-benar memenuhi Madinah. Pen, banyak di Madinah. Sehingga Ali radhiyallahu anhu melihat situasi kisah tidak tepat. Karena Madinah yang dipenuhi oleh orang-orang khawarij. -orang Jadi Ali tidak melakukan kisah disebabkan karena pertimbangan itu. Kalaupun dilakukan kisah kemudian kekacauan akan terjadi lebih besar. Karena Madinah sudah nyaris dipenuhi oleh orang-orang. Khawarij, khawarij, yang datang dari Mesir ataupun khu, dan ditambah lagi khawarij yang datang dari Madinah eh, dari Irak Ali radhiyallahu anhu menjadi pemimpin kemudian ia dibunuh lalu muncullah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu jadi di sini anda lihat jamaah sekalian perjalanan kepemimpinan itu dengan pola yang berbeda. Abu Bakar jadi pemimpin berdasarkan ijma'. Umar jadi pemimpin berdasarkan wasiat. Uthman jadi pemimpin berdasarkan pemilu. Tapi bukan pemilu demokrasi. Pemilu yang berlangsung saat itu adalah pemilu oleh orang-orang yang berilmu. Karena tadi Umar radhiyallahu anhu jelang wafat mengumpulkan enam orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah sahabat-sahabat dengan kedalaman ilmu yang tak diragukan. Maka mereka berenamlah yang bersepakat memilih pemimpin setelah Umar. Jadi, kalau dikatakan pemilu, iya, tapi ini pemilu oleh orang-orang yang berilmu. Kalau sekarang bukan pemilu orang-orang berilmu, tapi pemilu demokrasi, sehingga kalau ada seorang ulama hadis, seorang ulama besar, memilih Fulan, lalu datang seorang preman, memilih. Fulan yang berbeda. Dalam demokrasi ini suara dua orang ini sama. nggak akan beda. Kenapa? Itulah demokrasi menyamakan suara semua orang. Nah tetapi pemilu yang kemudian menghasilkan kemimpinan Luthman adalah pemilu oleh orang-orang yang berilmu yang jumlahnya adalah enam orang. Kembali kepada kajian kita. Akidah Ahli Sunnah mengatakan wajib mengangkat pemimpin. Melalui apa? Kalau Anda lihat tadi kepemimpinan Abu Bakar, beliau diangkat dengan ijma. Anda lihat kepemimpinan Umar, diangkat dengan wasiat. Kepemimpinan Uthman, diangkat melalui musyawarah. Diangkat melalui musyawarah. Pertanyaannya jemaah sekalian, sekarang ini tidak ada pilihan mengangkat pemimpin kecuali pemilu demokrasi. Haruskah kita ikut pemilu, sementara pemilu demokrasi ini seperti yang Anda lihat? Di sini ada dua masalah, ada dua poin yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, mengangkat pemimpin hukumnya fardu. Sementara cara yang digunakan ini bukan cara yang islami tapi cara demokrasi. Bolehkah menggunakan demokrasi ini untuk menggugurkan kewajiban kita? Disinilah saya lihat terjadi diskusi di kalangan para ahli ilmu. Namun pendapat yang lebih kuat, seperti ditegaskan Syekh Usaimin, juga Syekh Albani, difatwakan oleh Fatwa Lajna Daimah, bahwa keburukan demokrasi diabaikan karena pengangkatan pemimpin lebih penting. Ya, mengangkat pemimpin lebih penting sehingga mengalahkan sehingga mengalahkan demokrasi. Jadi dengan demikian, haruskah ikut pemilu? Jawabannya tergantung yang dipilih. Kalau ada yang baik ikut, tapi kalau nggak ada yang baik nggak usah. Kalau dikatakan harus pemilih, kayaknya nggak bagus juga. Kalau dikatakan nggak boleh memilih, kayaknya nggak bagus juga. Jadi yang betul adalah haruskah saya ikut pemilih, pemilu? Jawabannya, apakah ada yang layak pilih? Kalau ada yang layak pilih, oke, okay, kita ikut-ikut. Misalnya kawan-kawan kita yang berada di wilayah minoritas muslim. ya Semua calon ini, ya, nggak ada yang layak pilih. Kalau nggak ada layak pilih, udah nggak usah ikut pemilu. Tapi kalau memang ada yang layak pemilih pemilu maka ikutlah memilih. Hal hal saya ingin katakan yang tidak memilih lapang dada dengan yang memilih, yang memilih pun lapang dada dengan yang tidak memilih. Kalau kita lapang dada dalam perbedaan agama kita, kenapa enggak lapang dada dalam perbedaan politik kita? Ini Mazhab Hanafi. Ini mazhab Malik, ini mazhab Syafi'i. Kita lapang dada dalam perbedaan beragama. Kenapa kita nggak lapang dada dalam perbedaan berpolitik? Nah, di sini ingin saya sampaikan di antara uh, di antara tipu daya syaitan seperti ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah at-ta'assubul mazhabi fanatisme. Apabila perbedaan ini telah menjadi kita benci, membuat kita bermusuhan, maka perbedaan ini telah berubah menjadi fanatisme, dan itu sangat buruk sekali. Itu kaedah yang pertama: wajib hukumnya mengangkat pemimpin yang Muslim, yang kuat, yang amanah. Uh, dalam kitab uh, siasah syariah ditulis Imam Ibn Taimiyah beliau menyampaikan satu pertanyaan apabila ada dua pemimpin yang satu jujur tapi enggak kuat yang satu kuat tapi kejujurannya kurang mana yang harus dipilih ayo kita ajan dulu deh insyaallah taala Iya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apabila ada dua kandidat pemimpin, yang satu kuat, tapi dengan kejujuran yang rendah. Yang satu lagi sangat jujur, tapi dengan kekuatan yang sangat rendah. Ini yang satu ini jenderal, tapi kejujurannya enggak, 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 enggak bagus. Itu namanya kuat tapi tidak jujur. Yang satu lagi, ustad, tapi nggak ada kekuatannya. Nah, dari dua calon ini mana yang mesti dipilih? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang terbaik di antara keduanya, kembali kepada kembali kepada daerah dan negara daerah atau negara yang sering bergejolak maka kekuatan pemimpin lebih dibutuhkan daripada kejujuran tapi daerah atau negara yang aman tidak bergejolak saat ini didahulukan pemimpin yang jujur ya Indonesia negara bergejolak bukan Ya, terserah kaulah. <laughs> Kau saya mengatakan negara kita dalam baik-baik saja insya Allah Ta'ala. Ah, walaupun mungkin di sebagian daerah bergejolak, sebagian lain tidak, seperti Papua itu negeri bergejolak, maka apa yang dikatakan Imam Hitaymiya benar. Di negara di, de, di daerah bergejolak, maka kekuatan pemimpin lebih dibutuhkan. Tapi di satu daerah yang aman, kejujuran pemimpin lebih dibutuhkan. Nah, cuma sekalian berkaitan dengan bayat, siapa yang membayat pemimpin? Tentu yang membayat pemimpin bukan kita. Yang membayat pemimpin adalah majelis al-hilli wal-akad. Kurang lebih majelis al-hilli wal-akad ini adalah DPR yang sekarang. Merekalah yang memiliki tugas untuk berbaiat mewakili semua rakyat. Tetapi ada satu sabda Nabi Sallam yang sangat berat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tiga la yuklimuhum Allah al qiyamah, walla yanzuru ilayhim, walla yuzakhihim, wallahu ma'adabun alim." Ada tiga golongan orang. Nanti pada hari kiamat Allah enggak akan ngajak mereka bicara. Allah pun tidak akan menoleh memandang mereka. Allah pun tidak akan membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka adalah dosa besar. Ini tiga ancaman: Allah enggak akan ngajak mereka bicara, kemudian Allah pun tidak akan memandang mereka, dan yang ketiga, Allah enggak akan mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dengan neraka. Siapa itu? Yang pertama adalah seorang musafir yang membawa air. Tiba-tiba teman sesama musafir tidak punya air dan dia nggak kasih. Ini musafir dalam satu bis. Dia bawa aqua. Teman sebelah ini nggak bawa uku. Udah ngap-ngapan. Udah haus sekali. Saya haus. Boleh dong minta airnya. Res area dua jam lagi. Kamu sabar saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Seseorang yang tidak memberikan air kepada musafir yang sudah kehausan. Orang ini nanti nggak akan diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, siapa yang kedua? Ini yang penting. Orang-orang yang membaiat pemimpin karena ada target-target duniawi. Jadi ada anggota-anggota dewan yang membaiat pemimpin tapi dengan tujuan target-target duniawi ini semua yang membayat ini adalah mengalami tiga hal tadi. Orang ketiga adalah yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Dosa-dosa mereka pun tidak dibersihkan oleh Allah. Yang ketiga adalah seorang penjual atau pembeli yang menggunakan dus, sumpah dusta dalam jual beli. Penjual mengatakan demi Allah ini barang baru datang, padahal udah seminggu. Maka orang yang berjual beli dengan sumpah palsu, orang seperti ini pada hari kiamat Allah nggak akan lihat, Allah nggak akan ajak bicara, dosa-dosanya pun nggak akan dibersihkan oleh Allah. Baik jamaah ya sekalian, kita baru bicara kaidah pertama tentang kepemimpinan. Uh, sepertinya ini perlu kita tuntaskan. Kaedah kedua, ketiga sampai nanti ada sepuluh kaedah. Kaedah ini saya ambil dari buku terbaik, buku terbaik, menyikapi para pemimpin, ditulis oleh Syekh Abdul Salam Barjas dengan judul asli, Muamalatul Hukam. Saya tidak temukan buku terbaik membahas mengenai bagaimana menyikapi para pemimpin melebihi buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam ini. Ya, beliau menyebutkan ada 10 kaidah dan kita baru sampaikan satu kaidah. Mudah-mudahan uh, kita uh, kita bisa lanjut lanjutkan lagi kaidah kedua dan selanjutnya. Iya, 8 menit jelang komat Isya bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Iya, silakan Pak. Iya, tiga nanti tolong dibantu mengingat satu persatu. Silakan di absen. Yang pertama, apakah telah ada upaya menyampaikan nasihat kepada pemimpin terkhusus di Indonesia? Saya lihat belum ada. Pak Presiden, Pak Jokowi dalam hal ini, beliau tidak menerima nasihat orang per orang. Maka kalau ingin memberikan nasihat harus mewakili sebuah wadah. Tidak bisa kita ketemu Pak Presiden, saya ingin sampaikan nasihat. Anda ya saya seorang diri Pak, nggak bakal dilayani. Tapi kalau misalnya Anda datang dengan satu wadah, itu yang akan dilayani. Nah, ahli sunnah di Indonesia tidak membangun satu wadah khusus untuk menyampaikan nasihat. Saya pribadi, Alhamdulillah, menyurati Bapak Presiden sebanyak tiga kali. Eh, saya sampaikan nasihat gitu. E, dua di antaranya beliau terima. Dan itu nyata. Sehingga kalau antum tanyakan saat ini dalam konteks Indonesia, bagaimana menyampaikan nasihat kepada Bapak Presiden? Kalau nasihat secara langsung, gak mungkin secara individu. Misalnya guru kita Fulan. Ketemu dengan beliau secara individu, nggak mungkin mustahil. Protokoler nggak akan memungkinkan itu. Jadi, kalaulah kelompok Ahli Sunnah ingin menyampaikan nasihat harus melalui satu wadah, maka perlu ada wadah memberi nasihat. Ya, misalnya persatuan, pesantren, Ahli Sunnah, wal jamaah menyampaikan, "Ah, itu bisa diterima." Nah, kalau tidak ada wadah. Untuk kendaraan menyampaikan nasihat langsung, maka yang tersisa adalah wadah dalam bentuk surat. Apakah Anda menyurati secara langsung? Ataukah Anda menyurati Bapak Presiden melalui Twitter pribadi beliau? Nah, dan saya menganjurkan antum semua, kaum Muslimin semua, agar memberikan masukan kepada beliau, tapi dengan bahasa yang lembut, bahasa yang keras itu dilarang. Ya, Nabi Musa diperintahkan Allah bicara lembut kepada Firaun. Alhamdulillah presiden kita 5 miliar kali lipat lebih baik daripada Firaun. Kenapa bahasanya bahasa kasar? Oh jangan. Maka kalau antum ingin sampaikan nasihat kepada beliau pertama sampaikan doa. Dan lebih baik lagi kalau nasihat itu bentuknya adalah doa. Misalnya kalau saya biasanya sampaikan nasihat kepada beliau seperti doa, bukan nasihat. Misalnya saya katakan, saya selalu berdoa, nasihat terakhir gitu ya, surat terakhir. Saya berdoa kepada Allah agar Bapak Presiden tidak membebaskan penjualan miras di Indonesia. Kan itu pernah akan dibebaskan. Antum masih ingat? Beberapa bulan lalu akan dibebaskan menjual minuman keras tentu beliau menggagalkan itu bukan karena surat saya ya tapi alhamdulillah saya ikut berpartisipasi saya sampaikan saya dalam bentuk doa mohon bapak enggak saya enggak begitu bahasanya saya berdoa kepada Allah semoga bapak berkenan membatalkan rencana legalisasi penjualan minuman keras alhamdulillah uh, saya senang juga diterima oleh beliau gitu ya alhamdulillah empat kali atau berapa kali E, tiga di antaranya alhamdulillah positif. Sehingga kepada antum yang bertanya, saat ini hanya satu jalur komunikasi menyampaikan nasehat yaitu berkirim surat dan surat terbaik adalah melalui Twitter itu. Tapi ingat bahasanya bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Allahu'alam. alam. E, yang kedua malah saya nggak ingat yang kedua, yang ketiga saya ingat. Yang saya ingat dulu. Sekarang apa siapa pimpinan Khawarij? Uh, khawarij masa lalu itu sudah jauh. Nah, khawarij sekarang, subhanallah, khawarij bahkan mereka memiliki negara. Negara mereka adalah negara Oman yang sekarang. Maka negara Oman dengan mufti yang bernama Muhammad Khalili, mereka resmi menggunakan akidah khawarij. Menggunakan akidah Khawarij. Sebab itu mungkin kisaran 15 tahun lalu mufti negara Oman Muhammad Khalili ini pernah menantang Sheikh bin Baz untuk debat terbuka. Karena Sheikh bin Baz katakan mereka ini adalah Khawarij. Maka Sheikh Muhammad Khalili itu muftinya Khawarij mereka meminta Dia menantang Syekh bin Baz untuk debat terbuka. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau debat terbuka, berarti saya berikan Anda peluang untuk menyampaikan pikiran-pikiran Anda dan ini jebakan bagi umat yang awam. Kalau debat tertutup, oke. Okay. Tapi kalau terbuka, saya tidak mau menyesatkan orang dengan pikiran-pikiran Anda. Sebab itu, Syekh bin Baz rahimahullah waktu itu menolak. Uh, debat terbuka dengan mufti Khawarij tersebut. Nah, itulah kalau yang resmi dalam bentuk negara. Adapun yang bukan negara Khawarij itu ada di mana-mana. Ciri khas mereka ada dua: pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar, dan yang kedua adalah pemberontakan terhadap penguasa. Ya, pemberontakan terhadap penguasa. Siapa yang terpapar dua hal ini, berarti dia adalah kaum Khawarij. Wallahu alam Yang kedua tadi? Uh, Hizbi. 18 detik lagi. Iya, kita memang tidak perlu uh, berkelompok-kelompok lah. Kita boleh berpartai politik kalau partai politiknya satu. Kaum muslimin semuanya ada dalam satu partai politik. Kalau gitu kita ikut ke partai itu. Tapi kalau partai ini sangat banyak, ya kita nggak perlu memihak sini, memihak sini. Karena kita nggak boleh ikut dalam hal itu semua. Tidak ikut, tidak berarti tidak ikut pemilu. Alhamdulillah sekarang pemilu tidak mesti melalui partai politik. Ya, pemilunya langsung dengan nama orangnya. Sudah, Alhamdulillah. Jadi ala kuli hal dengan pengetahuan pendek saya, saya belum melihat ada satu keharusan untuk terlibat dalam satu partai politik tertentu. Maka sekitar tiga bulan lalu saya diminta penasehat untuk sebuah partai. Oh saya bilang saya nggak bisa. Saya penasehat di masjid. Kalau di partai saya nggak bisa. Kenapa? Karena partai ini banyak. Kalau partai kita cuma satu umat Islam saja, Semua umat Islam bersatu. Okey. Tapi kalau partai umat Islamnya banyak seperti ini. Tidak perlu kita masuk ke dalam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahum bihamdika syahadu an la ilaha illa anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.